Buat para pecinta drama Korea, pasti sudah nonton salah satu drama Korea paling hot baru-baru ini. The World of the Married yang mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang bakal bikin greget para penontonnya. Diperankan Kim Woo Hye sebagai seorang istri, Park Hae Jun sebagai sang suami, dan Han So Hui sebagai wanita penggoda alias pelakor. Di balik kehidupan yang nampak sempurna di awal, ternyata kebahagiaan itu harus sirna ketika sang suami memutuskan untuk berpaling dengan wanita lain. The World of the Married semakin membuat netizen geram. Saran perselingkuhan tersebut didukung oleh teman-temannya sendiri. Pokoknya film ini akan menggiring penontonnya seakan-akan berasa dikhianatin deh. Cocok banget buat nemenin kamu yang lagi stay at home di rumah aja. Film The World of the Married sendiri ternyata adalah film remake dari serial televisi Inggris yang berjudul Dr. Foster. Ditayangkan di Netflix, The World of the Married berhasil mencetak rating tertinggi di episode 7 dan 8 hingga 20,1% loh. Tentunya perolehan tersebut menggeser Itaewon Class untuk turun di bawahnya pada peringkat drama paling banyak ditonton dari JTBC. Dan viral Indo wajib banget deh untuk nonton drama Korea yang satu ini. Lain karena konflik dalam hubungan yang diceritakan sangat menarik, akting dari tiap pemainnya juga total banget. Terbukti dari unggahan pribadi di akun Han So Hui, hasil membuat banyak netizen plus 62 berkomentar karena terbawa perasaan akan aktingnya sebagai pelakor. Lihat deh komen-komennya, lucu banget ya. Mas, pada ikutan berasa disakitin ya? Pasti udah gak sabar kan gimana keseruannya di episode 9 nanti? Kisi-kisinya sih, San Woo sebagai seorang istri yang tegar tentunya tidak tinggal diam. Dia berusaha menyusun rencana agar dapat membalas dendam atas pengkhianatan yang telah diberikan suami dan teman-temannya. Belajar dari drama Korea The World of the Married ini, janganlah kamu berbohong kepada pasangan ya. Karena satu kebohongan akan membongkar kebohongan lainnya. Sebelum kalian nonton The World of the Married, boleh lo klik dulu tombol like dan subscribe-nya, biar update berita viral lainnya. See you on another video ya, @viralindo. Berita viral terkini ya cuma di sini.